Ratusan supporter Persibo Bojonegoro melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro. Ratusan supporter Persibo yang terdiri dari 4 elemen kelompok supporter ini bergabung melakukan aksi, diantaranya Drago Tifoso Kurva North, Boromania Tribun Etan, Boromania Tribun Kidul, dan Persibo Fans. Dengan dikawal petugas keamanan, para supporter ini membawa spanduk yang bertuliskan aspirasinya dan bendera kebanggaan. Mereka menyampaikan aspirasinya kepada pengurus Persibo yang juga sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bojonegoro untuk menanyakan kesiapan Persibo dalam laga yang akan dihadapinya. Selain itu, para supporter juga menagih janji politik Bupati Bojonegoro saat melakukan kampanye yang berjanji akan membangkitkan Persibo Bojonegoro. Rizal Ilmi, CTV, Bojonegoro.